Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Tiadolid dengan kami. Di dalam pembelajaran kali ini, kami akan memperkenalkan kepada Ananda semuanya tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, diikuti dengan latihan pembelajaran kita. Kemudian, ditutup dengan ucapan terima kasih dari kami nanti. Anak-anak kami yang berbahagia, sebelum kita mempelajari apa itu Tiadolid dan bagaimana penggunaan Tiadolid di dalam pengukuran, maka kita perhatikan dan kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Kawan-kawan, kita telah melaksanakan praktek. Sekarang kita kelokan untuk mengolah datanya. Ya. Ayo, ayo. Terima kasih telah memperhatikan video tadi. Adapun kompetensi berdasarkan daripada video tadi, yang akan kami sampaikan kepada Anda semuanya adalah melakukan pengukuran dengan alat sifat datar. Alat sifat datar yang kita gunakan pada saat ini adalah Tiadolid. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kita mengenal kompetensi dasar adalah peserta didik dapat menghitung jarak optis yang diukurnya. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara menggunakan Tiadolid, sebaiknya kita perhatikan terlebih dahulu Tiadolid yang sering kita gunakan. Kadang-kadang kita tidak mengetahui mana tombol-tombol yang harus digunakan di dalam pengukuran. Berikut adalah bagian-bagian daripada Tiadolid. Satu, ada yang dinamakan nipo kotak. Dua, yang di samping ini adalah namanya tempat baterai. Tiga, setelah kita mendapatkan arah daripada yang kita bidik, maka kita akan berhubungan dengan klem pengunci daripada teropong tersebut. Yang di bawahnya ini adalah klem pengunci lingkaran horizontal untuk bagian datar. Yang paling bawah sekali lagi adalah klem pengatur nipo tabung. Nipo tabung yang menentukan horizontal atau tidaknya, datar atau tidaknya Tiadolid kita ini, maka terletak daripada setelan klip pada pengatur nipo tabung. Yang keenam adalah tempat pegangan atau tempat kita menjinjing daripada Tiadolid. Tujuh, ini adalah lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata kita untuk melihat objek yang akan kita tuju. Lapan, di dekat lensa okuler ada klem pengatur supaya bidikan kita itu fokus sehingga benang yang kita lihat pada teropong tersebut kelihatan dengan jelas. 9, ada nipo tabung. Nipo tabung yang terletak di bawah ini, di bawah daripada teropong. Setelah kita membidik, maka di sini nanti kita tekan power layar sehingga pada layar akan tampil nanti angka-angka
angka di antaranya yang akan muncul adalah angka dari peta pengukuran, sudut horizontal, dan sudut partikel. Untuk mendapatkan sudut horizontal dan sudut partikel, maka kita harus menekan daripada tombol-tombol yang ada pada keyboard. Bagian yang paling bawah yang dekat dengan tripod adalah disebut dengan plat dasar. Plat dasar inilah yang merupakan bagian yang akan menumpu daripada teodolit kita yang berhubungan dengan tripod. Inilah bagian-bagian yang teodolit yang harus kita perhatikan dan harus kita ingat sebelum kita mengukur jarak optis antara kita dengan rambu ukur. Baik, kita perhatikan pengukuran berikut ini. Kita lihat di dalam sini. Nanti setelah kita melihatnya, kita akan mendapatkan angkanya. Ya, kita akan mendapatkan angkanya dari benang atas, benang tengah, benang bawah. Kita akan tahu itu berapa nantinya setelah kita lihat. Ya. Nah, dari pengukuran tersebut diperolehlah pembacaan melalui teropong. Ada benang atas, kemudian ada benang bawah, dan ada benang tengah. Jika benang atasnya bernilai 1680 mm, benang tengahnya 1550 mm, dan benang bawahnya 1420 mm, tentu dipertanyakan berapakah jarak kita dengan rambu ukur atau jarak daripada si pengukur tadi dengan rambu ukur. Mau tahu jawabannya? Adalah sebagai berikut. Hasil pembacaan dengan menggunakan rumus untuk mencari jarak antara si pengukur dengan rambu ukur tadi, benang atas dikurangi dengan benang bawah dikali 100 mm. Jika benang atasnya 1680 dan benang bawahnya 1420, jika ini dikurangi dikalikan dengan 100 mm, diperoleh hasilnya adalah 260. 260 dikalikan dengan 100 mm menjadi 26.000 mm. Satuan ini kita perkecil menjadi sentimeter, menjadi 2.600 cm. Diperkecil lagi dengan satuan internasional meter, menjadi 26 meter. Dapat kita ambil jarak antara teodolit ke rambu ukur bernilai 26 meter. Nah, inilah hasil daripada pengukuran daripada video tadi. Selanjutnya, silakan Anda latihan di bawah ini. Selamat mencoba. Pertanyaannya adalah berapa jarak teodolit ke rambu ukur tersebut? Terima kasih telah menonton dan menyimak daripada video kami ini. Semoga ada manfaatnya buat Ananda semuanya. Kami atur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.